Bang Irfan, nanti kalau itu ada penambahan unit, jadi yang lola Bang Irfan nanti itu? Enggak, kita membantu aja mas. Oh, membantu aja. Dan lain-lain. Oh, paling dampingin lah selanjutnya. Jadi investornya dari mana? Di Jakarta atau dari Medan? Orang Medan tapi di Jakarta. Oh, orang Medan tapi di Jakarta. Kemarin ketemu di Tangerang. Ngobrol-ngobrol gitu ya? Iya, memang ditunggu kemarin, makanya di Tangerang nggak lama kemarin. Oh. Ya, mudah-mudahan jadi gitu loh, Mas. Iya, iya. Cukup 4 aja sih kalau di Kular kayaknya. 4 ya? 4 aja cukup udah. Kita jalan kaki ya, menuju ke pulnya ya. Halo. Nanti si anu, Amdi. Amdi. Ayo Mas. Siap. Oke ya teman-teman ya, saya hello saja untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Pak Tambi, nanti mau diambil inverternya, mau diambil, mau diservis. Hah? Lah ya ditinggal, maksudnya mau diambil gitu loh. Solo. Ini pakaian laundry ya. Sama orang itu. Iya. Kita mau pulangnya Sabtu baru pulang Solo. Gua nginep sana aja. Iya. Di kalau Solo nanti nginep di mana itu nanti Bang Irfan? Cari penginapan, Mas. Cari bar. Maksudnya enggak ada poolnya PT Pelangi di sana. Pemto sih, banyak sih relasi cuman kan segen ya. Iya, iya. Kecuali kalau kita masih Pemto yang enak. Iya. Kan udah di Pelangi. Oke, ini jadi langsung berangkat. Biar mandi-mandi dulu nih, belum pada mandi tuh, ganti pakaian dulu. Oke. Nanti kalau ada beli barang tolong carikan ban second satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini saya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Yogyakarta ya. Siang hari ini di Jalan Perintis Kemerdekaan Yogyakarta hadir kembali bis PT Pelangi ya. Dengan cincu Bang Irfan ini teman-teman. Tapi ini kok sepi ya, krunya pada kemana ini ya? Kita tanya Mas Ketua aja. Mas Ketua, ini kok tumben sepi ini? Sarapan. Ya. Krunya Pelangi dah. Iya. Ya. Bang Irfan. Iya. Kemana? Mbak Nur. Hah? Mbak Nur. Mbak Nur. Ya. Bener. Iya. Kesana yuk. Ya, nanti aja. Ayo toh. Ayo kesana yuk. Waduh. Jangan keras-keras nanti Mbak Evi denger, nanti mari dimarahi. Bentar. Sebentar. Nganter ke Mas Agung. Nganter motor nanti dibawa lagi nih nanti. Nih. Ternyata sudah kenal Mbak Nur juga. Yang benar kalau ke sana nanti di warung Indomie sebelah sini. Tadi tak bilangnya ke sana mau ke tempat yang itu loh Mas, angkringan yang masuk YouTube gitu. Oh iya, di situ ya. Tep dulu. Bang Irfan. Selamat, Mas.
Sudah saya. Iya, anggotanya banyak ini. Alhamdulillah sehat. Bang. Kenapa, Mas? Sudah ya? Saya udah tadi di rumah tadi. Bang, semuanya ya. Salam kenal semuanya ya, Bang. Aku pakai kan. Sudah. Lancang Bang Arang Irfan dari Alhamdulillah lancang, Mas. Lancang. Kan masuk Bandung, penumpangnya banyak Bandung. Oh, ini kok tumben krunya banyak juga. Ini mau ngambil mobil. Oh, mau ngambil mobil. Nambah unit. Nambah unit Bang Irfan. Paman. Oh, mau Rosalia. Insyaallah pun sekalian ngecek juga. Jadi mau ngambil ke Rosalia. Rosin, udah janjian Rosin. Kapan ambilnya? Hari ini mungkin selesai sarapan, mandi, berangkat. Berangkat. Bang Irfan juga ikut? Iya, kita mau mantau cek untuk pelangi. Oh, itu untuk pelangi juga? Ya, ini paman pariwisata. Oh. Untuk pariwisata Medan. Untuk pariwisata. Iya, pariwisata Medan rencananya. Ya, Rosalia sama apa? Alamanajaya itu yang. Tapi lihat dulu ini yang mau dilihat Rosalia dulu. Rosalia dulu ya. Jadi ke Palur ini nanti, Pak. Palur. Naiknya nanti Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu maksudnya. Iya. Cepat. Itu nanti bisa turun di depan poolnya. Atau Eka atau Mira. Tapi minum, Bu. Kelas. Udah. Bener, Bang. Saya tadi udah minum bener. Aman. Itu kalau Mira juga bisa turun depan poolnya. Tapi ini yang arah Sragen, Mas. Garasi yang mau lagi. Ya iya, nanti kan kita bayarnya agak lebih dikit enggak masalah. Maksudnya kita turun Sragen, tapi turunnya di Palur kan gitu. Kalau bayar Solo turun Palur enggak boleh lah. Nanti bilang aja turunnya Sragen. Tapi turun di Palur depan Pul Rosalia. Ini Bang Irfan juga mau nambah unit ini. Mau cuci mata dulu ngecek ya. Saya yakin nambah unit ini Bang Irfan. Amin, mudah-mudahan. Jumpa sama Bang Butar-Butar enggak? Enggak. Oh, lewat Bandung kok ya? Iya, lewat Bandung kemarin. Dari Medan itu barengan sama Pak Parinduri 311. 311. Barengan mulai dari Medan sampai Kisaran. Sampai Kisaran. Maksudnya pun dari bareng. Bareng, iya benar. Iya, oh, oh. Cuman kita udah di Bandung agak santai sih. Karena Pak Parinduri kena itu, penyeberangan. Lama, penyeberangan juga lama. Jadi tadi malam jam 10 baru di Tangerang. Sama. Sama. Itu jam berapa Tangerang? Aku tunggu. Jam 9. 9 pagi ya, itu jam 10 malam. Baru di Tangerang. Kami kan waktu itu, Mas. Ketu Bapakian. Siapa? Ini. Oh. Bandung. Terus penumpangnya kan Semarang, Marang, Manggung. Apa ini tadi? Purwodadi. Purwodadi. Ini tadi lewat Purwodadi juga? Enggak, sampai Lepia aja. Lepia aja kalau Semarang toh. Dan terus semua penumpang iya. Terus kasihan Mas di transit malam-malam. Oh, iya. Ini pengen ngecek aja sih Mas di sana. Tapi ini nanti Bang Irfan pasti mau nambah unit lagi ini. Selawatin aja. Selawatin aja ya. Mantap. Tapi kalau misalkan nambah unit tetap masuk di PT Pelangi. Sebetulnya sih untuk PT Pelangi, Mas, untuk menutupi kekurangan di sini. Permisi kita, Mas. Titipan. Iya. Tapi berapa unit nanti rencana? Kalau kemarin waktu ketemu lu di sana pengennya 4 sih. Mau ambil 4 unit nih. Iya, pengennya bocorannya kemarin 4. Udah ngomong kemarin. Titipan ini, Mas, bukan milik kita. Titipan ya. Jadi rencana ada tetap penambahan 4 unit PT Pelangi. Insya Allah. Karena kemarin waktu udah ketemu di Jakarta, itu untuk nutupi trip Jogja. Kalau beliau nyarankannya semua 10 kemarin ya. 10. Cuman saya nggak ngasih. Saya bilang cuman cukup di cooler 4 aja, nanti sisanya ngambil yang 526-nya untuk perangsang Medan Jogjanya itu. Iya. Titipan sih itu apa kayak donatur ya, donatur insya Allah. Tapi kawan juga kan? Iya. Jadi kita cuma bantu di belakang pengelolaannya aja. Iya. Manajemen apa? Investor. Bang Irfan berangkat kapan ini?
Minggu, Mas. Hari Minggu ya. Hari Minggu berangkat. Jadi nanti enggak ada kru yang ada di sini nanti. Hah? Ada yang di sini enggak krunya? Cuman aku aja sama ini. Enggak, maksudnya ini mau ke Palur kan, ke Rosalia kan? Iya, masih ada kru. Masih ada kru ya. Kalau di Rosalia itu yang dijual ada berapa unit? Itu berapa, Mas? Sekitar 10 sih. Kemarin yang gula 15.21 kayaknya. Iya. Banyak di sana. Berbagi ini ceritanya ini Bang. Alhamdulillah ada nombok. Enggak ada nombok ini ya? Masih ada saldo. Setelah bagi pemotongan masih ada 3 jutaan. Masih ada 3 jutaan ya? Sudah bersih itu ya? 3 juta nanti belum biaya perbaikan mobil. Iya, maksudnya untuk perjalanan ini sudah untuk saldo ya, 3 juta ya. 3 juta. Alhamdulillah. Ini bagi uang perpal. Terima kasih, Bu. Oke, Bu.